أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله وعلى بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوله والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan suatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik oleh maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah
Benarkah kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Umul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan suatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya, dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu, dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sunnah Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukurillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Cuma Al-Quran. Yuk, bunda cium yuk. Sana yuk, bunda yuk. Ini pegang apa? Pegang apa? Ya, sini. Bilang, bunda cium Al-Quran, bunda. Bunda. Cium Al-Quran, bunda. Suruh cium Al-Quran, bunda. Oh, bundanya lagi mamam. Aku mamam. Ya. Surah Al-An'am ayat 91 sampai 94. Bismillahirrahmanirrahim.